Dah. Kabar ya, gue nyisir dulu. Ntar kita unboxing bebek-bebek. Sisirnya gak enak banget sih. Sisir bapak-bapak. Iya, baru mandi sengaja biar lo semua kagak nanyain, Ola udah mandi apa belum. Tapi jelek ya. Gimana sih kalau nyisir yang bagus tuh? Ini kenapa kayak gini jadinya? Ini dia. Ya jadi jangan nanya lagi ya, tolong, saya udah mandi, tolong. Biasanya tuh kalau lagi showroom tuh ditanyain kayak, udah mandi belum? Bukan ditanya sih, disuruh mandi, padahal tuh baru mandi. Tapi disuruh mandi. Aduh, gimana yang jelek rambutnya? Aduh, bodoh. Tau gak sih kalau misalnya anak-anak kecil tuh kayak disisirinnya pasti kayak gini sama ortunya. Kayak apaan sih? Kayak kan mau main ya ceritanya sore-sore, tapi sisirinnya kayak gini. Terus bedaknya sampai tebel. Ya gak sih? Kalian pernah gak sih kayak gitu di sisir? Padahal kita tuh maunya anak-anak kecil tuh kayak pengen terlihat cakep juga kan. Sisirnya tuh ya udah santai aja kayak gini. Ya gak sih? Terus bedaknya gak usah tebel-tebel gitu kayak masih kecil. Walaupun bedak bayi. Ini udah jadi, beli mobil bebeknya. Nanti kalau udah lumayan rame, tapi ini udah begini. Kalau udah lumayan rame nanti gue ceritain deh. Apa? Morong dikit potek. Iya, kasih minyak telon. God, kepe what you feel to win in the heaven. Ini judulnya Kiss Me More. Ya gak ada kacamata jamet gue. Ada yang kacamata radiasi. Mana kacamata gue? Kacamata gue mana? Sebenernya aku mandinya udah dari 1 jam yang lalu, cuma nonton drakor dulu. Kalian ini enggak, guys? Kalian suka ada yang lagi nonton drakor juga enggak? Aku lagi nonton. Sebenarnya aku go ahead belum selesai. Itu Dracin sih, bukan drakor. Terus sekarang itu lagi nonton, tadi baru mulai sih. Sekarang udah episode 3. Nonton ini Nevertheless. Iya, itu aku lagi nonton itu. Sumpah ya, episode 1 ya gue dijingkrak-jingkrak. Tapi kayak kesel itu sama cowoknya. Kayak kenapa sih cakep-cakep playboy? Emang biasanya yang cakep playboy? Bukan pisang, ini roti abon. Iya, si Nabi. I'm focused. Siapa yang dulu suka banget sama Justin Bieber? Gue suka banget sama Justin Bieber. Terus aku kayak dari dulu tuh gak punya temen yang suka banget sama Justin Bieber gitu kan. Terus semenjak kenal Mira kan suka banget Justin Bieber. Terus kayak, oh my god, akhirnya gue punya temen yang tahu lagu-lagu Justin Bieber. Maksudnya kayak, ya semua orang tahu gak sih lagu Justin Bieber. Tapi yang kayak, yang taunya tuh yang kayak ya udah sekedar tahu, maunya tuh yang kayak tahu banget gitu, tahu banget. Lalu guys, aku makan dulu. Kita nunggu yang lain juga, nanti kita unboxing.
Oh no no. Alia lagi suka apa guys? Nah kalau makan tuh bagi-bagi makan. Aku juga lagi suka Stray Kids. Gara-gara adik gue suka Stray Kids kan, jadi aku juga suka. Dapat dari Uno. Biasanya IN. Aku biasanya IN. Halo ya guys, mau nyanyi dulu. She's confident. Oh no. Oh no. Aku lagi suka JKT. Aku juga. Ntar deh kita. Yunji juga suka. I'm a chimera, feel so good girl. Aku sukanya nyari ribut atau nyari emosi, itu saya suka. Setel lagu apa ya guys, yang Indo-Indo gitu. Gue setiap hari setel lagu Tulus. Karena Tulus tuh lagunya enak-enak. Tapi setel lagu yang lain deh guys, menurut kalian setel lagu apa? Setel ini gak sih Berdebar, tapi ini YouTube. Aku juga sering denger lagunya Kasiska. Karena itu kayak mewakili kita semua gak sih? Tapi Berdebar adanya kan di Spotify ya. Kita doain saja semoga Kasiska nanti bikin MV, ya gak sih? Supaya kita bisa nonton di YouTube. Atau ada di YouTube? Ini tuh kok bertaut, berdebar hati, berdebar dangdut. Berdebar. Oh, ada di YouTube ternyata. Tapi ini enggak tahu ini dari iya, ya kasih Kak. Pasti semua orang relate banget ya gak sih sama lagunya. Aduh gede banget bun. Jadi saya. Tapi kalau gak gede nanti gak kedengeran di sini, gak apa-apa ya. Soalnya di sini ada masjid, gak boleh gede-gede. Oh kamu bisa beatbox gak? Gak bisa. Iya resiko. Kalau ada MV-nya seru nih, kita doakan saja ya semoga ada. Tadinya aku mau live showroom sama anjing lagi, tapi kayak orangnya lagi mager gitu. Udah kita mau unboxing, tapi nanti dulu deh. Nih kita ceritain dulu deh gimana. Tapi nanti dulu deh. Tuh kan gue jadi bingung ngapain. Oh ya aku mau nunjukin ini aja deh sebelum. Jadi kita sambil menunggu apa sih namanya? Sambil menunggu orang-orang yang mau nonton, aku pengen kasih tahu. Jadi tuh aku ada tugas gitu kan, tugas SBK. Sebenarnya dulu tuh sebenarnya gue bangga banget sih sama diri gue pas kelas 12, karena aku waktu kelas 11 tuh benar-benar kan sibuk juga kan sebenarnya. Terus tapi kayak apa soal apa kayak PR yang gampang, ntar gue di demo nih, kayak PR yang gampang aja aku tuh nggak mau ngerjain karena kayak nggak tahu bukannya kayak gimana ya, kayak ada sih niat cuman tuh udah kayak capek banget,
cepat capek banget. Jadi kayak pas pas kelas 11 tuh ya, aku tuh gak pernah ngerjain PR, tapi aku ngerjain PR tuh kayak setiap seminggu gitu loh. Jadi misalnya ada PR nih, hari Senin apa-apa-apa sampai hari Jumat. Terus aku kerjainnya pasti setiap hari Sabtu atau enggak Minggu, karena itu pun kalau ada waktu gitu. Tapi puji Tuhan kekerjain semua sih, walaupun lewat tenggat gitu. Untung gurunya tuh kayak, ya udah enggak apa-apa deh lewat tenggat, yang penting ngerjain gitu kan. Terus pas kelas 12 PPKM tuh kan di rumah aja kan. So aku kayak mikir, aduh gue harus, maksudnya kayak mumpung PPKM gitu loh, kayak aduh gue harus, nggak amis sih, pokoknya ya harus kerjain aja. Sumpah enak banget kalau misalnya kayak baru kasih tugas langsung kerjain, terus kayak udah weh bisa tidur, tidur tenang tanpa memikirkan abu-abu yang ada di Google Classroom. Gitu, enak banget. Abis itu aku kemarin tuh ada tugas, ini aku nggak tahu kenapa kayak ini tugasnya bagi aku ya dan bagi teman-teman aku ini lumayan susah. Tapi tuh aku kayak niat banget ngerjainnya, suka gitu, kayak semenjak kelas 12 kayak ya ampun gue bangga banget sama diri gue gitu. Nih. Jadi aku disuruh gambar buah. Nah, tapi kita tuh disuruh gambarnya itu harus pakai teknik gitu kan. Ada teknik apa gitu yang pakai cat air sama teknik pointilis. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus ya udah dong, aku kayak padahal kemarin tuh aku ada kegiatan kan, tapi kayak gue sempet-sempetin gitu, kayak bahkan aku dulu ya kalau misalnya latihan tapi ada kelas ya udah latihan aja gitu. Kalau sekarang tuh kayak aduh gue sempetin dulu deh kelas gitu. Kayak oh my god, gue bangga banget sama diri gue yang kelas 12. Nah, ini alay sih. Terus aku di kemarin tuh pulang kegiatan aku gambar, emang gak bagus sih gambarnya. Ini gambarnya titik-titik gitu, liat gak sih? Ya emang pegel banget sih ya, saya gondok banget ngerjain ini. Tapi tuh kayak, oh my god, gue tuh bisa selesai sebelum tenggat gitu loh. Tuh kayak titik-titik gitu. Aku ini titik-titikinnya pakai pensil, bukan pensil, pakai pulpen. Tapi pulpen, aku kan dulu waktu SMP suka nyatet gitu kan, catatannya warna-warni. Aku juga ini nanya sama Adel, Del gimana sih cara bikin yang kayak titik-titik gitu, kan orang gondok ya gak sih. Terus akhirnya buat jeruk deh. Oke, berapa senamela. Iya. Pasti digambarin Amel ya lah. Enggak, ini aku gambar sendiri. Kayak apa sih namanya, adik aku kan juga bisa gambar kan. Tapi aku kayak nanya-nanya gitu. Tapi aku lebih banyak nanya ke Adel, kayak Del mendingan gue gambar apa ya. Sebenernya tadi tuh aku mau gambar mangga, cuman gambarnya gak bagus. Jadinya kalau gambar mangga tuh jadi melewat banget kayak pisang. Jadi ini deh tuh. Ya emang gak rapi sih ini, kalau misalnya dideketin gitu kayak gak rapi gitu. Ya udahlah ya, yang penting maksudnya kayak yang penting gue ngumpulin tugas. Terus dulu tuh ya aku tuh kalau misalnya mau ngerjain tugas, pokoknya pas kelas 11 kelas terparah aku sih. Aku tuh kalau dulu pas kelas 11 mau ngerjain tugas tuh kayak aduh ya udah deh bodo amat, yang penting jadi apa aja isinya. Aku tuh kalau sekarang kayak aduh isinya ini enggak ya, terus kayak kayak gue harus nulis yang lengkap deh, mana tau gue bisa dapat 100 gitu. Kayak oh my god, kenapa baru sekarang lah? Ya gak tahu juga sih. Oke, sekarang kita lanjut aja kali ya. Cerita. Kita cerita. Itu jeruk warna apa ya? Warna oranye. Apa tadi kita mau cerita apa ya? Jadi cerita ya guys. Jadi ceritanya kayak gini. Aku tuh pas awal aku kan kemarin kan aku abis kegiatan gitu kan, terus dijemput sama papi aku. Nah abis itu aku belanja bulanan, ya kan, udah belanja bulanan. Terus kalau di tempat kayak supermarket gitu kan pasti ada lah ya jual Hot Wheels gitu. Nah pas aku tuh setiap kayak ke tempat supermarket gitu, aku pasti selalu ke tempat mainannya gitu. Apalagi kan belanja bulanan gitu kan ya. Terus
aku kayak lihat-lihat aja gitu. Tadinya tuh kayak nggak mau beli, pengen lihat aja gitu. Terus aku lihat, kalian tau nggak sih koper Hot Wheels gitu, itu kan harganya 99.000 kan. Nah di koper Hot Wheels itu kita, kalau kita beli koper Hot Wheels-nya, kita udah dapet mobilannya dua, ya kan. Cuman karena aku udah punya koper Hot Wheels-nya dan nggak pakai, karena kan kalau koper Hot Wheels tuh kan yang kayak anak-anak buat dibawa kemana-mana gitu kan. Kalau aku kan enggak kan, aku kan lebih kayak dipajang gitu kan. Lalu gue ganti lagi. Maaf ya guys, ada suara-suara karena di rumah aku tuh jadi base camp teman-teman abang aku. Iya kan, dapat dua. Nah abis itu pas aku lihat, bisa yang benar gak? Ini ada abang gue. Terus pas aku lihat kayak, kan gini nih, gimana ya bilangnya? Nih, ini kan ceritanya kan ini kopernya nih. Terus di sini kan ada apa sih namanya? Ada Hot Wheels-nya dua gitu kan. Nah, yang sebelah sini tuh udah bolong, enggak tahu kemana Hot Wheels-nya. Terus aku kayak mikir, kalau kayak gini enggak bakal laku enggak sih, kayak siapa yang mau beli gitu. Nah, ini tuh di sebelah sini kayak gini deh pokoknya, ini pokoknya ceritanya ini Hot Wheels-nya ada dua nih. Terus di sininya tuh kopernya gitu kan. Terus aku mikir kayak, ih, siapa yang mau beli juga kan kalau misalnya kayak tinggal satu gitu. Ya udah, yang satu lagi aku ambil aja gitu. Aku pikir kayak ya enggak ada yang mau beli juga, ya udah gua beli deh, tapi kopernya enggak usah. Jadi aku ambil aja gitu kan. Lagi udah robek juga ya bungkusnya. Sorry banget ya, Mas. Ada CCTV kan. Ya sorry banget deh. Nah, terus aku kayak, gue udah tahu banget gue tuh enggak beli-beli Hot Wheels lagi karena udah terlalu banyak. Dan bahkan bentar-bentar aku ngambil. Nih guys, jadi tuh aku masih punya satu, ini tuh belum dibuka sama sekali. Nih, ini namanya drop pressure up. Jadi kak, kita tuh harus sambungin ke meja gitu. Waktu itu aku udah mau pasang, cuman di rumah aku tuh mejanya tuh kaca, jadi gak boleh sama api aku, takutnya rusak atau takut kegores gitu. Cuman keren sih, cuman nanti gue bakalan pasang kalau apa sih namanya, terus ini dapat dua mobil juga. Cuman kalau mobil bawaan tuh biasanya jelek, biasa aja gitu. Ini aja tuh belum dibuka, terus kayak mau beli lagi. Terus tau gak sih guys, aku udah pernah kasih tahu aku punya sekarang kan lagi Olimpiade 2020 ya, yang Tokyo itu. Aku punya Hot Wheels-nya yang surfing. Terus udah tuh kan, terus aku kayak yaudah gue pegang-pegang dulu aja, pegang-pegang gak usah dimasukin ke ranjang karena ini kan kayak lucu banget gitu kan. Terus aku belanjanya tuh banyak, emang belanja bulanan kan. Terus kayak apa sih namanya, aku pegang-pegang, terus pas sudah mau di kasir tuh aku taro kan. Terus kayak kata aku kayak ngomong lagi, aduh. Akhirnya papa aku bilang, ngapain beli ini, udah banyak di rumah, udah taro. Terus kayak tadi sama papa aku dipegang kan, terus kayak gue takutnya kayak ditaro terus nanti papi aku taro terus diambil sama anak-anak, soalnya ini kayak tinggal satu gitu kan. Ya udah akhirnya yaudah sini aku pegang kan, ya udah aku pegang-pegangnya terus kan. Terus mbak aku kayak merasa bersalah gitu kali ya, terus kayak besok masih ada nggak, ih takutnya nanti udah diambil sama orang kan. Aku gitu ya, ya udah nih masukin aja ke tempat telur. Terus dimasukin ke tempat telur guys. Jadi ini kan kalau telur kan biasanya kan dipisah gitu kan, ya udah dimasukin ke tempat telur. Nah tadinya tuh kan aku, kalau kita kan sekarang kalau misalnya belanja udah nggak pakai kantong plastik kan. Nah aku tuh bawa ini, bawa apa sih namanya, kayak paper bag gitu kan. Nah tapi kan karena belanja bulanan gak muat, jadinya tuh kita pakai kardus gitu kan kalau bisa belanja bulanan. Nah terus kata papi aku, udah pakai kardus aja semua, nggak usah pakai tas gitu kan. Terus gimana ya caranya supaya ini ada pakai tas belanja supaya itu nggak ketahuan gitu. Akhirnya aku udah panik banget kayak yaudah gue masukin aja deh, udah masukin. Nah kebetulan banget pas mau bayar, pas lagi kayak naro-naroin barang ke kasir itu, papa aku tuh biasanya nunggunya di luar kasir gitu loh, nggak di luar kasir kan. Terus di situ ada tempat duduk, ya udah papi aku duduk. Terus yang taro-taroin ke kasir itu kan biasanya mbak aku kan sama adek aku. Terus kayak yaudah cepetan masukin. Akhirnya dimasukin
takutnya tuh nggak jadi kan, misalkan kayak mbak ini dibatalin gitu kan, takutnya kan kayak gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya mbak aku bilang, mbak sabun-sabunnya, bilang ke mbak-mbak supermarketnya, bilang kayak, mbak apa sih namanya, sabun-sabunnya dimasukin aja ya ke, jadi kayak sabun-sabun, bagian sabun-sabun itu dipisah gitu loh, jadi ditaruh di apa, tas belanja. Ketahuan deh, udah tuh gak ketahuan kan. Iya kan, nah abis itu udah tuh, udah masuk itu kan, terus aku liatin kayak, semoga aja bapak gue gak liat Bon kan. Eh bener, ternyata papaku gak liat Bon. Terus kan udah sampai rumah, terus aku kayak memberanikan diri buat ngasih tahu kalau misal, ya walaupun keselip-selip, tapi kan kita kayak harus jujur gitu kan. Aku memberanikan diri untuk kasih tahu papaku kalau misalnya aku beli ini. Jadi ini kan meja makan aku kan bulat gitu. Ini sekarang aku lagi showroom di meja makan. Kan meja makan aku bulat gitu kan. Nah, terus di depan lauk-lauk gitu. Kemarin tuh aku lagi bersihin muka. Jadi di ke kamar bukan kamar mandi. Kayak wastafel deket kamar mandi. Gue mau tahu. Di situ aku kayak bersihin muka gitu, tiba-tiba papa aku bilang, ini ngapain jadi dibeli? Eh gimana sih kalian, buang-buang duit aja. Terus kayak, enggak, ini apa sih namanya, kayak ini bagus, maksudnya ini udah limited banget, ini udah gak ada lagi di tempat mana-mana. Itu kayak, nanti Pepi ganti duitnya, kan ini kan harga 30.000 kan. Eh gimana sih, itu di atas udah numpuk, apa mau dikirim aja ke kampung. Terus kayak, oh apaan sih, ini tuh udah ini banget, udah kayak rare banget, udah kayak nggak ada lagi. Terus kayak yaudah ya, akhirnya apa sih namanya, bokap gue kayak cuman marahnya cuman sekilas doang, kagak yang gimana-gimana gitu, cuman kan kayak udah deg-degan gitu ya. Untuk aku sambil kayak aku bilang aja kayak, iya nanti duitnya diganti, padahal nggak diganti. Ya kan 30.000 lumayan gak sih, ya nggak sih. Ya kalau menurut aku 30.000 buat kayak ibaratnya kan gak buat apa-apaan gitu, kayak buat dipajang doang, kayak kita punya ini sebenarnya buat kebanggaan doang kan. Tapi kayak 30.000 bisa beli makan, gue bisa beli tahu pedes, bisa beli minuman, ya gak sih. Akhirnya udah deh kebeli ini. Jadi terima kasih, ini bapak gue lagi Palembang, terima kasih buat bapak yang udah beliin ini. Ntar kapan-kapan lagi ya. Iya kan, mendingan gue beli somai 30.000, udah banyak banget. Oke, sekarang kita akan buka, tapi aku tuh kalau misalnya, tadi aku lihat dulu di sini ada cutter apa enggak. Sekarang kita akan buka ya, karena ya sebelumnya kayaknya tadi aku mulai jam berapa sih? Paling aku jam sejam doang, kayak sebelum maghrib aku udah. Nih, sekarang kita akan buka. Cars itu kan ngeluarin mobil-mobilan gitu kan. Emang agak mahal sih dia, kalau dia tuh kecil banget tapi 35.000, tapi aku kayak mau beli deh, mau koleksi juga. Aku pernah lihat itu waktu di mana ya, di Sensi nih kalau enggak salah ada. Tapi aku mau belinya offline aja gitu loh, soalnya kalau offline kan kita kayak bisa milih langsung. Yang pasti aku mau beli si Lightning McQueen dulu sih. Aku kayak pengen, kalau Hot Wheels kan kayak udah banyak gitu kan, pengen aja gitu yang lain. Oh iya, BTW ini namanya Duck and Roll. Aku juga baru nemu ini. Kita buka secara perlahan. BTW nih ya, di rumah aku tuh lagi buka bengkel. Bengkel motor. Motor-motor teman-teman abang aku. Motor abang aku. Ntar ya kita buka dulu. Kayak gini-gini tuh. Cuman kayak gimana ya? Kayak aji mumpung gak sih? Kalian tuh pernah gak sih kayak misalnya nih, aku kalau misalnya belanja gitu ya. Belanja apa sih namanya? Sebentar ya, aku buka dulu.
agak rumit ya bun. Ah. Ini udah gue buka. Ini dia, ini masih rapi tapi kita udah buka. Ini dia, bebek-bebek. Ini bahannya kayak atasnya plastik tapi bawahnya besi gitu. Lumayan lah ya. Lucu banget nih kayak glossy gitu. Dia ada knalpotnya nih itu. Ini tuh knalpot deh kayaknya. Terus ada fan-nya gitu, ada kipas. Terus ini kayak bebek. Sumpah gue gak ngerti lagi Hot Wheels tuh kalau ngeluarin sesuatu mainan tuh dia kayak selalu detail. Tuh. Nih, kita di sini. Tuh, lucu kan? Oh, jadi dia atasnya tuh kayak bannya tuh kayak gede gitu. Terus tapi ini ringan sih. Ya, worth it lah untuk harga 30.000. Kenapa aku mau beli ini? Karena aku suka, sebenarnya lebih suka ngumpulin Hot Wheels yang kayak aneh gitu daripada yang kayak mobil-mobil Ferrari gitu-gitu. Soalnya kayak udah biasa aja. Cuman kalau misalnya yang aneh-aneh gitu kan kayak enggak ada di real life gitu kan. Iya, jadi kayak rare aja gitu. Bahkan aku ada satu lemari yang isinya duh. Lagu apa kek? Lagu kagak ada yang benar ya. Aku setiap hari dengerin ini. Di sini sih biasa aja. Dan ini juga sebenarnya bukan barang yang rare, ini tuh kayak banyak gitu. Ini namanya Duck and Roll. Don't you say. Ini ya. Ini bebek kok, bebek. Soalnya di sini ada tulisannya Duck and Roll. Aku kayaknya bukan mau udahan sih, tapi kayak pengen cari yang lain selain Hot Wheels gitu. Kayaknya aku mau ngoleksi yang Cars itu deh. Ini emang semua kakak, adik lah memperbudak gue, tau gak nih? Abang aku suka RC Drift. Dia bilang, lu suka RC Drift aja, gak apa-apa. Ntar gue beli RC Drift, dia seneng dong. Kayak, oh iya ngapain lagi gue beli, adik gue udah beli. Adik aku juga, aku kan tadinya gak suka, maksudnya suka Korea, tapi yang kayak udah biasa aja gitu. Aku suka cuman kayak BTS gitu doang kan. Terus adik aku bilang, udah lu suka Stray Kids aja, jadi kalau lu beli apa-apa gue bisa dibeliin. Eh kenapa sih orang-orang tuh pada licik banget di rumah ini? Baru gue beli aslinya Stray Kids. Stray Kids. Kayak mereka tuh memanfaatkan saya gitu. Kenapa? Nih, tadi kan aku bilang aku mau, apa sih namanya, koleksi Cars. Terus dia bilang RC aja, RC aja, RC Drift aja. Dia pikir beli RC Drift kayak beli nasi padang. Nasi padang aja mahal. Iya Cars. Iya aja mumpung kan. Itu saya terbebani, Wak. Karena saya anak kedua. Kenapa ya anak kedua tuh selalu terbebani? Siapa yang anak kedua? Kita harus tos. Kalau ada orang lain kenapa harus kita? Nah, sekarang kalau aku balikin lagi, kalau ada orang lain kenapa harus gue gitu. Bahkan aku ya guys, aku habis beli nih lagi kita gara-gara adek aku. Gue juga enggak ngerti kok buat kayak gini-ginian. Aduh, emang yang namanya juga kalau udah hobi itu ya guys, misal kayak beli Hot Wheels gitu, kayak gini nih. Ini aku sebenarnya dikasih sih, cuman kayak gini tuh kan Hot Wheels kayak gini paling murah lah ya, paling murah tuh 200.000. Maksudnya yang ada tracknya gitu kan, kayak oh my god mahal banget 200.000. Tapi kalau misalnya udah hobi kayak ya udah. Sakit.
sakit di hati. Ini lucu sih. Buat aku ini kayak 9/10. Karena enggak ada 10/10 tuh. 10/10 itu mustahil. Iya, hobi itu tidak memandang duit, benar banget tuh adikmu. Kalau hobi semua dipertaruhkan, iya benar banget guys, tau gak sih nih ya. Abang aku kan suka banget otomotif nih ya, suka banget otomotif. Kayak dia bucin banget, dia bisa kayak mobilnya mandi, tapi dianya gak mandi gak apa-apa gitu. Lebih baik dia yang kehujanan naik motor daripada dia harus pergi naik mobil dan mobilnya basah. Itu gak sebucin itu. Aku tanya kan, kenapa emang lo gak mau punya pacar? Sayang duitnya, mendingan gue ganti kaca film. Ntar misalnya, ntar kalau gue jalan sama cewek gue, mendingan gue nabung buat ganti velg, mendingan gue ganti knalpot, mendingan ini, mendingan itu. Kalau di mah, gue capek banget, tolong gerah di sini. Dia bucin banget sama mobil, gue juga nggak ngerti. Kayak, ya udah. Nggak bisa banget. Terus kayak misalnya nih kita kayak sekeluarga lagi belanja baju gitu ya, kayak oh yaudah beli baju, beli ini, lo beli baju nggak, tapi bayar sendiri ya, bisa kayak gitu. Terus dia bilang nggak, kalau bayar sendiri mah mendingan gue ganti setir mobil, mendingan gue beli ini, mendingan gue apa, pokoknya tapi semua tentang mobil. Jadi dia tuh kalau nggak dibeliin baju ya bajunya itu terus. Dan bajunya juga baju mobil, kayak speed tuner gitu-gitu. Aduh, gue bingung banget nih punya abang kayak gini, pusing. Terus kayak dikit lagi kan dia ulang tahun kan. Terus aku tanya, mau kado apa gitu kan. Dia tuh udah lama banget gak ganti HP kan. HP dia tuh Xiaomi Mi A1. Tapi ada lagi sih HP satu lagi. Itu tuh lama banget guys, udah 4 tahun ya gak sih Xiaomi Mi A1 tuh. Terus aku bilang mau beli HP. Kalau mau beli HP nanti ya udah jadiin kado aja gitu. Gue mendingan duitnya aja, gue mau ganti velg lagi. Gak ngerti banget. Udah lah ya, itu mungkin hobinya dia kan. Jadi kayak ya udah gitu. Suka-suka dia lah. Kembali baru. Tapi ini kayaknya nggak akan aku taruh di ruang ini deh. Dulu kan aku, jadi ini tuh lemari pajangan gitu kan, kayak ada banyak foto-foto gitu. Dulu hotel aku tuh ditaruh situ semua. Jadi setiap ada tamu yang datang, dia udah pasti ngelihat Hot Wheels gue. Waktu itu ada kan pasiennya mami aku. Mami aku kan pasiennya kadang suka datang gitu ke rumah. Terus kayak ada anaknya tuh biasanya, terus anaknya kayak pura-pura lihat. Terus nyokap gue tuh kayak namanya juga ke anak kecil, ya main aja, itu ada mobilan kakak Feby tuh, ada mobilan kakak. Gue dari jauh udah lihat kayak jangan macem-macem, jangan berani. Nyokap aku kan tau kan Fast Furious, ini ada yang Fast Furious, nyokap gue segala ngomong. Ada yang Fast Furious, dia gak tahu aja yang Fast Furious itu susah nyarinya. Dulu ya, kalau sekarang kan udah banyak gitu. Terus kayak, dia malah anak kecilnya kayak nunjuk-nunjuk gitu. Pengen banget gue rauk. Udah greget banget. Ngapain? Udah. Jadi makanya itu alasan kenapa Hot Wheels saya itu ditaro di kamar abang saya. Karena ini dia abang saya habis mandi, itu naik ke atas. Karena daripada Hot Wheels gue semua hilang, dia bahkan ya, jadi aku punya banyak banget keponakan cowok. Kayak hampir semuanya keponakan gue cowok gitu di kampung kan. Dikirim sepatu udah lama dikirim, kayak yaudah ya, bahkan yang masih di pantesan papa aku tuh tanya apa Hot Wheels yang mana nih yang ini lagi kali ya, taunya dikasih pas gue lagi show, gue kayak ke si Bolga ya, gimana ya udah deh, untung yang kayak nggak terlalu suka gitu, untung aja tuh masih
masih apa sih namanya, masih mending gitu ya. Ini gue udah bingung nih mau setel lagu apaan. Di dekatnya aku lebih tenang. Jadi itulah alasan mengapa. Bahkan kalian tahu kan ceritanya yang papi aku bongkar-bongkarin ini. Katanya tuh oh, supaya enggak nyampah. Ya gue tahu sih, Pak. Gue tahu banget. Supaya enggak nyampah, cuman kayak kayak jadi gue capek banget. Udah itu udah masa lalu ya. Jadi kayak kita si Bolga ngapain lah ketemuan sama gue yuk, haha. Si Bolga itu kampung saya, iya kan? Ya mungkin bapak aku kayak papi aku terlalu care gitu kan. Cuman ya lihat-lihat juga Pak, itu mainan anak lo, bisa-bisanya lo kasih. Nggak apa-apa, kita berbagi. Apalagi itu kan ponakan gue, dia kan manggil gue apa ya, dia manggil aku apa ya, Bo sih. Ya udah deh, nggak apa-apa banget. Terus kayak misalnya aku beli apa-apa gitu. Ada mainan yang udah nggak kepake nggak? Buat siapa? Itu buat isi Bolga. Sepeda gue tinggal 2. Tadi kan sepeda aku ada 3 ya. Karena apa sih namanya, kayak sepeda aku kayak jarang dipakai gitu kan. Yang satu dikasih. Ini apa sih namanya, anaknya bau itu, cucunya bau ini minta. Ya udah nggak apa banget. Sumpah yang penting gue masih ada sepeda. Karena kan aku suka naik sepeda. Pahala guys, kita harus cari pahala. Siapa juga yang kayak gitu orang tuanya? Nggak, bapak gue nggak mungkin nonton. Si bapak gue sekarang lagi di kapal kah atau di mana, di tambang. Ya makan sore enaknya apa ya? Aku sih tadi beli red velvet cake, pengen makan. Cuman aku makannya tuh pas nonton drakor gitu, jadi kayak enak. Ya kan, orang tua pasti kayak gitu, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Apalagi kayak udah sebenarnya ada enaknya sih, kayak misalnya sepatu-sepatu aku yang kayak udah nggak kepake gitu, daripada kayak numpuk di situ, ya udah mendingan dikasih baju-baju gitu-gitu kan. Daripada kayak di sini numpuk nggak tahu jadi apa. Tapi biasanya papi aku nanya dulu sih, kayak ini masih kepake nggak? Kalau nggak kepake kasih aja gitu. Apa ini, bentar ya. Belum dipakai nih guys, ban donat. Gara-gara PPKM kan. Jadi aku kayak enggak berenang-berenang gitu. Tapi enggak apa-apa. Sabar ya donat, dia sampai udah mau kayak mau kempes lagi gitu. Nih, kayak udah gitu, cuman kayak enggak apa-apa, sabar ya donat. Gue yakin lo suatu saat akan dipakai. Kita lebih baik kita di rumah aja dulu ya. Supaya biar bisa cepet kepake gitu ya. Naik sepeda pakai ban. Aku juga nih hari ini adik aku tuh lagi kerja kelompok, jadi makanya aku live showroom. Lagu apa guys? Ortu gue kadang udah dikasih ke orang baru bilang. Kalau kayak itu sabar-sabar aja sih. Anggap aja itu pahala. Mungkin kita akan mendapatkan yang. Lo suka berenang? Suka. Mas renang. Udah sih, segitu aja ceritanya. Gak ada yang lain lagi, cuman ini dia cerita tentang bebek-bebekku. Nanti kalau misalnya aku, ntar deh aku buka aplikasi ini dulu, aplikasi belanja.
aplikasi belanja dulu. Aku mau tahu harga Cars itu dan namanya apa. Aku juga nggak tahu. Kayak gede banget lagunya, ntar gue di demo. Namanya apa guys? Aku nggak tahu deh. Ih keren-keren ya wey. Sumpah lucu banget. Namanya apa sih guys? El Mariachi. Kemarin sih aku lihat di itu kan 35.000. Yang aku lihat tuh kemarin tuh kecil banget. Segini nih. Ini lucu banget. Gak mau kalau beli online karena feel-nya tuh gak dapet gitu. Feel excited-nya gitu. Nanti deh. Tapi carinya kalau udah apa ya, lihat-lihat. Udah. Kata. Ya, tokonya kan tutup ya. Jadi kayak ya udah. Suka kak, suka sop anjing nggak suka, cuman jadi ini cerita ya, aku cerita aja. Kayak temen aku kocak banget sumpah, waktu kemarin covid lagi tingginya, mamanya tuh lagi apa gitu kan, terus dia cerita Ella seneng juga, kenapa gue lagi dikasih duit banyak banget sama nyokap gue, soalnya nyokap gue sop anjingnya lagi laku. Karena orang sakit itu, gak tahu ya, kalau orang Batak kalau lagi sakit tuh pasti makannya sop anjing. Karena katanya tuh apa sih, ampuh gitu loh. Aku juga kalau sakit makannya sop anjing. Gue gak tahu, gue dari dulu kayak gitu. Dari lahir kayak kalau sakit makannya itu. Cuman kalau misalnya makan biasa, aku gak mau makan sop anjing. Karena kayak kesian gitu gak sih sop anjingnya. Terus dia bilang, gue bingung, gue lagi dikasih duit banyak sama ortu gue, tapi gue harus kemana? Terus aku bilang aja, ya udah beli apa kek, beli album kek. Enak gak? Ya biasa aja rasanya sebenarnya. Bukan gak enak, maksudnya rasanya sama aja sama kayak sop-sop yang lain gitu. Ya tanggal 21. Jangan lupa video call. Enak ayam geprek sih, ya sih jadi enak. Ya jangan lupa. Duh serak ya, kenapa ya? Kayak aus gitu. Cuman mau ngambil air mager gitu. Tapi coba lihat. Lihat. Nih tapi HP adik aku sih. Udah tolong abang lah ambil minum, abang aku udah pergi. Terus adek aku dijemput, tapi dijemputnya tuh gerombolan gitu. Geng motor. Ganti kenapa?
gak bingung banget. Besok kalau bapak pulang langsung cepet ganti. Iya pasti. Karena papi aku lagi, jadi di rumahku tuh bukannya gak boleh ya, boleh-boleh aja ganti knalpot. Cuman kan kayak depan rumah gue masjid nih. Terus kalau datangnya pas, apa sih namanya, datangnya pas maghrib kan suara geber-geber banget ya. Iya, jadi kayak, aduh ngeri. Tiba-tiba kan. Makanya papi aku tuh selalu gak bolehin. Boleh, kalau di RT aku sih boleh-boleh aja. Cuma nih tahu diri aja. Gak bikin tuh. Aja gitu loh. Maksudnya kayak berapa sih, kayak viewersnya jadi dikit gitu loh. Mungkin aku pikir kayak kontennya kayak kurang menarik deh, kecuali gue udah bisa, udah boleh bawa. Iya ember. Tau kenapa kalau di sini tuh banyak banget motor NMAX, Aerox, kayak berisik. Masih inget temen ember gak? Siapa tuh? Kak Vivi? Motor jamet tuh. Ya gue nggak tahu sih kenapa orang-orang, tapi enak sih. Aku pernah dari rumah ke FX naik motor NMAX gara-gara ya udah inian, udah kayak udah telat, ya udahlah. Sering di daerah Pasuruan juga weh banyak banget. Gak bisa bawa motor aja. Iya nih. Malah disebutnya lagi apa sih? Enggak tahu kenapa ya, tapi kalian kalau misalnya nonton aku dari dulu sampai showroom dari pertama kali, aku tuh emang udah sebut. Maksudnya aku juga, aduh gue gak bisa deh. Udah deh, jangan bilang, oh lah sebut brand. Kalau misalnya kayak otomotif gitu, kayak katanya sih boleh. Kalau aku ya, gak tahu. Nah, dari dulu gue sebut apa sih namanya, GTR, sebut BMW, sebut Mercy. Jangan bikin gue bingung ya, jangan bikin. Kan gue jadi kayak, aduh gue salah gak ya ngomong tadi. Di Bali juga banyak kue. Aku pengen deh ke Bali. Ini sih juga nggak jadi datang, nggak aku masak ah. Bawa Honda. Masuk sudah camping aja, aku belum belanja. Siapa yang suka baby cumi? Mudah-mudahan jadi BA-nya. Gue mau jadi ini deh, di endorse Oli. Karena Oli kan kebutuhan ya. Lumayan bro kalau di Kurkara Suwaya. Tunggu aja. Aku masih tunggu aja nanti pas baby. Enggak, baby cumi itu enaknya di ini. Bisa diem gak? Paling enak tuh baby cumi paling di cabai hijau. Ya nih, aku keluar motor 5 menit nyampe. Aduh, bingung guys mau cerita apa lagi. Pernah enggak sih jiwa sosialisasi, Kak? Tahu enggak sih waktu itu
kalian jadi, kalian pernah nggak merasa jiwa sosialisasi kalian tuh hilang? Aku sih belum pernah, cuman aku pernah lihat orang kayak gitu. Terus aku kayak mikir, ih bisa ya kayak gitu. Tapi maksudnya kayak gila, dia keren banget. Maksudnya untuk bersosialisasi, maksudnya dia kayak try hard gitu loh. Gue tuh bingung, maksudnya kayak energi bersosialisasi itu maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Kalau aku kayaknya energi pendiamnya habis. Aku tuh pengen banget tau puasa ngomong. Cuman kayak gak bisa, gak tau kenapa. Kamu bisa puasa ngomong? Bisa, tau, ada tau orang puasa ngomong, ya gak sih? Ada aja deh. Pulang oh, iya, malu ada. Tak pulang rin. Ada we, ada kayak bahkan aku pas hari awan aja aku maunya ngomong gitu. Gimana dong? Gimana dong gue? Cuman kayak enggak apa-apa deh. Kalau enggak ngomong jadi aneh. Aku tuh akan diem banget kalau misalnya aku ada di kayak gini nih. Kayak misalnya nih ya kayak gini. Ini gue gak bisa banget nih. Misalnya aku habis ngomongin A, ya kan? Ngomongin orang namanya A gitu. Misalnya ngomongin si Ani ini, misalnya gue ngomongin si Ani. Terus nanti aku ada satu habis banget, baru banget ngomongin si Ani. Ya tiba-tiba ketemu sama si Ani terus kayak harus ngobrol. Gue tuh gak bisa. Gue tuh kayak gimana sih? Ngerti kan? Ngerti kan maksudnya? Ngerti kan? Ya kan, ngerti kan? Terus tiba-tiba kayak misalnya kita lagi ngomongin oh Ani, nah. Terus di tempat selanjutnya kita kayak ketemu Ani, terus kita harus ngobrol sama Ani, kita harus bersosialisasi dengan Ani. Terus kayak misalnya dia ngelakuin sesuatu, gue pasti ketawa kayak oh gini. Kayak gitu enggak sih? Kayak gitu enggak sih? Kayak gitu enggak sih? Jujur-jujur apa? Enggak mungkin, pasti gue yakin bukan gue doang. Pertama mau ngomong kayak benar tuh tadi dia bilang mau ngomong jadi malas tiba-tiba. Itu sih aku enggak ya. Kalau aku malah pengen ngomong kalau aku jadinya. Karena misalnya teman aku kayak misalnya si Budi ngasih tahu Ani tuh orangnya kayak gini loh. Terus aku kayak oh iya dia orang kayak gitu. Terus nanti misalnya aku ketemu si Ani, aku tuh malah enggak mau diem aja gitu loh. Aku malah kayak pengen tahu dia beneran kayak gini enggak sih gitu. Kayak si Ani ini beneran kayak gini-gini gak sih yang diomongin orang gitu. Kalau misalnya emang enggak berarti si Ani kayak gini ke Budi doang gitu. Kayak gak tahu pengen mastiin aja. Tapi gue sebenernya kurang kerjaan sih. Terus aku tuh terkenal orang yang suka ikut campur masalah orang lain. Gak tahu gue care aja. Cuman kayak masalah kucing belum makan aja gue kayak ya gak tahu sih. Iya cuman ya pengen tahu aja. Iya gak sih? Pernah gak sih kayak gitu? Iya jadi kepo kan? Kalian please jangan anggap gue aneh. Ini tuh karena gak tahu. Skincare gak sih? Skincare. Iya kan, pasti semua orang pernah kayak gitu. Udah, fix, jangan anggap gue aneh karena semua orang kayak gitu. Deh, tolong. Aku sekarang lagi bingung banget mau makan apa karena mbak saya gak masak. Karena gak ada yang makan di rumah. Cuma saya di rumah. Kita mau lihat dulu. Mau bilang aneh tapi lupa ini kan Ola. Ngadi-ngadi ya, cuman gue menyadari sih kalau gue sedikit aneh. Yaudah gak apa-apa. Nasi Padang ya, sekarang aku lagi cari-cari makanan. Siapa tahu ada nasi. Tadi tuh mau beli nasi, oh kita makan sate Padang aja ya gak sih. Tadi aku makan miso tau gak sih.
Nunggu maghrib kah? Justru aku nanti selesainya pas maghrib deh kalau nggak salah. Kayaknya ya. Selesainya pas mau maghrib. Karena ya maghrib. Selesainya jam ini deh 17.30 ya nggak sih? Udah gak pernah ketemu kerak telur, iya gak sih? Aku tuh terakhir makan kerak telur di Monas. Pengennya telur gulung. Terus saudara aku mau ke rumah. Aku bingung deh mau bikin TikTok apa lagi ya. Di sini kameranya bagus banget. Aduh, capek ya ngomong. Itu minum. Cuman enggak apa-apa. Ini untuk melatih kita. Mati kita untuk berbicara. Itu ya aku lupa deh, aku belum sempet. Oh iya, kita sekarang aja ya lihat inian. Aku mau reaction jedak jeduk olali. Sebenarnya tuh ya pas aku lihat di TikTok aku banyak kayak yang ngeditin video aku, cuman kayak dia tuh nggak pakai hashtag gitu loh. Jadi ini kan aku nggak di akun aku ya, jadi aku nggak bisa. Aku nggak bisa lihat keseluruhannya, aku cuman olali jedak jeduk. Nah, aku cuman bisa lihat yang di olali jedak jeduk. Ini dari kak, ada namanya pernah muda ya, Wede. Kita matiin aja lagunya. Woi, bagus sih jujur. Hah? Kok gue malu ya? Tapi jujur keren banget. Kayak dia tuh berat duk 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 kayak gitu loh. Lah, gak lihat konten olali jedak jeduk. Masih. Nih lihat nih sekarang. Ya, thank you banget. Yang udah editin konten jedak, apalagi yang coba ini nih dari Kak Abo. Karena tuh gue kayak ngeliat gue tuh kayak kenapa sih gue kayak gini. Oke, lagi ini dari Kak Abo lagi nih. Wede. Udah deh, gue emang paling freak. Ada lagi dari Kak Van. Oh, ini kayak slow-mo jedak-jeduk gitu loh. Keren sih kalau slow-mo jeduk-jeduk tuh kayak feel-nya kayak. Oke. Ini dari Kak Len. Gue capek banget ngeliat diri gue sendiri. Ini dari Kak Len lagi. Banyak ya. Woi, gue lagi live showroom. Bisa-bisanya dia. Ini ada dari Kak SHXCN. Bagus loh, ini kayak gimana sih guys cara yang pakai apa sih namanya, yang pakai apa sih namanya, kayak ada lampu-lampunya gitu, gue ngerti. Ini dari Kak Zan.
Wih, getar-getar gitu. Ada lagi dari Kak Ejak lagi kena SB. Ini ada, dia ada teksnya gitu, coba kita lihat. Ini rame yang komen 146 dari Kak Eja lagi kena SB. Gak jago amat sih, tapi ya kali gak dicoba. Ya Allah, guys. Flash warning. Wede, Febrio Sinambela nih bos, ya kali gak mengkece, wede. Ini keren sih jujur. Ada lagi dari Kak Klau. Sumpah aku kayak gue ngeri banget. Nyala. Apa sih? Nih olali jedak-jeduk, aku buka hashtagnya. Banyak juga ya. Apa sih? Ya halo semuanya. Ini yang jago-jago. Ini dari ada Kak Pincio. Let's go. Kenapa lagunya gak nyambung banget tapi lucu sih. Dari Kak Fat Gumi. Fat Gami. Wih, sumpah ini keren sih. Mesti gue alay banget ya. Anjir. Wih, sumpah keren banget ya. Kayak wede, matanya ada apinya. Ada lagi Kak Baikun Ibi. Baikun Ibi. Kok jadi anak metal lagunya? Kok jadi kayak metal lagunya? Ada dari Kak Wila, Wira Juliani. Captionnya semoga diwara olah, hai. Wede, dari Kak Anmar 48. Kak BR nih, siapa nih BR? Namanya era JKT48 underscore. Wede. Aku suka ada kayak slow-mo tapi jedak-jeduk gitu. Ada Kak Zan. Udah gak sih tadi? Oh, udah. Ada lagi gak sih? Ini cuman segini doang sih yang di hashtag. Oh, ada lagi deh. Gue capek banget. Oke, terima kasih kalian yang sudah... maaf banget ya kalau misal kayak... Kok gak ada ini... Oh, ada lagi, Ola.
maaf banget kalau misalnya nggak ketonton karena ini aku di handphone, bukan di handphone aku, jadi nggak kelihatan. Aku cuma lihat yang ada di hashtag doang. Apa tuh, gue tag Lula di video TikTok gue. Iya, tapi di sini tuh bukan akun aku guys, ini akun kosong. Bahkan ini nggak ada akunnya. Udah. Iya. Coba lihat kasih HP lo. We're feeling like a sheep. Nah, nah, mission name. Nah, 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 nah. Ya nanti guys, next kali ya, next. Nanti kalau misalnya ini ada di handphone aku yang lagi aku pakai showroom. Nanti kalau misalnya ih panas banget HP gue. Panas banget. Ya udah deh. Nanti aku react lagi deh. Sekarang aku mau makan dulu. Jadi sepertinya live showroom ini akan disudahkan. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mendukung bebek-bebekan ini. Akhirnya bebek-bebekan ini jadi dibeli. Terima kasih banget. Gue kayak bersyukur banget sih punya kayak orang-orang yang ngedukung gue. Ay. Makasih. Ya, maaf ya guys cuma sebentar soalnya mau makan guys, mau makan. Saya terakhir makan jam 12. Ya tadi gue beli kue tiramisu buat lo. Itu dari situ. Gue udah nonton Nevertheless. Emang? Seru banget. Nevertheless. Nevertheless. Oke, terima kasih semuanya. Megan, Megan. Kita baca dari nomor 30 deh. Ada Kak Bakwan, ada Kak Nathan, ada Kak Wayaweyo, ada Kak Sakif, ada Kak Rap-Rap, ada Kak Pur, ada Kak Kalutsan, Kak Galon, Kak Aris Di Prasetyo, Kak Deni, Kak Safitri, Kak Solali, Kak Boleh Sayang Ola. Gak boleh. Jangan lupa video call ya, tanggal 21 ya. Ada Kak Na, ada Kak Hantu Laut, ada Kak Rako, ada Kak Bagas, ada Kak Septi, ada Kak Raur. Ayam kurang ajar tuh, gue potong ya. Yeah. Ada Kak Frendi, ada Kak Kiki, ada Kak Niga, ada Kak Alfian, ada Kak Oni, ada Kak Firya, ada Kak Naswa, ada Kak Fidels, ada Kak Manito, Kak Mario, dan Kak Solali lagi. Wow, ada dua Kak Solali. Arigato, Nek. Terima kasih semuanya. Ayam tetangga, guys, yang biasa, yang berisik itu. Kita screenshot, tapi pakai ini ya. Ini deh. Thanks, thanks guys. Aku belum screenshot, aku mau screenshot deh. Agak bawahan deh, biar pada kelihatan. Oke, okay, terima kasih. Mungkin ya nanti kita bikin konten kali ya, apalagi gitu. Oke. Okay. Sekarang saya mau makan dulu, kalian jangan lupa makan. Kalian jangan lupa makan dan jangan lupa jaga kesehatan, oke? Okay? Bye bye. Terima kasih yang udah nonton SR.